alhamdulillah di bulan Mei kemarin saya launching buku ya, buku pertama saya yang berjudul Kelola Uang Bisnis Gemilang, yang mana buku ini memang sengaja saya tulis dan saya persembahkan untuk teman-teman UMKM dari mulai yang baru mulai bisnis maupun yang ada rencana ingin membuka bisnis. Karena memang manajemen keuangan itu salah satu dari pondasi untuk bisnis. Karena kalau kita bicara 5 pondasi bisnis, salah satunya adalah keuangan. Untuk buku ini, sebenarnya saya nulis buku tuh udah lama banget ya, udah sekitar 3 atau 4 tahun ya, apalagi persis pas kita pandemi kemarin, karena memang banyak banget waktu di rumah, bahkan saya sempat ngajar jadi dosen, itu pun jadi dosen online, jadi banyak banget waktu luang saya untuk menulis. Nah makanya di tahun ini itu mulai launching buku manajemen keuangan ini. Tadinya saya tuh sebenarnya mau nulisnya untuk mahasiswa saya gitu, yang mana karena memang saya adalah dosen akuntansi, kemudian background saya memang juga akuntansi, makanya saya ingin sekali nulis manajemen keuangan. Tapi ternyata banyak sekali dari teman-teman UMKM khususnya, atau khususnya muslimah trainer itu, dari mereka memulai bisnis itu banyak banget mereka yang memang belum paham perihal manajemen keuangan. Dari buku-buku manajemen keuangan yang sudah ada, itu mungkin dari segi bahasanya banyak yang kurang paham, dipahami oleh teman-teman UMKM, karena kebetulan saya juga sebagai pendamping UMKM dari Kementerian Koperasi dan juga dari Pemkot Depok. Akhirnya buku ini saya persembahkan dengan gaya bahasa yang sangat banget mudah dipahami, kemudian juga dari cara penyampaiannya juga saya berusaha untuk lebih mensederhanakan, sehingga teman-teman yang tadinya mungkin bukan orang keuangan ataupun mungkin sekolahnya bukan di jurusan keuangan, itu gampang banget untuk memahaminya, dari mulai bagaimana caranya membuat laporan keuangan yang mudah gitu kan, kemudian tahap-tahapnya apa saja yang harus disiapkan gitu kan, terus kemudian juga bagaimana memanage keuangan dari awal mulai berbisnis gitu, mungkin dari omset yang kecil sampai hingga omset yang besar. Ini merupakan buku pertama, dan sebenarnya sudah ada beberapa buku lagi yang naskahnya sudah ada dan insya Allah juga akan launching. Kenapa sih manajemen keuangan dulu gitu ya yang launching? Karena memang sebenarnya kalau dalam bisnis itu, kalau menurut saya ya, selain itu mindset, yang kedua yang penting disiapkan oleh teman-teman UMKM adalah bagaimana memanage keuangannya gitu. Dari hal kecil sebenarnya ya, dari pertama bagaimana cara memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan bisnisnya, kemudian bagaimana mendisiplinkan pencatatannya, baik itu penjualannya maupun pembeliannya, kemudian juga laporan keuangan apa aja sih gitu ya yang harus disiapkan, karena dari laporan keuangan ya, dari bisnis yang kita punya, banyak banget keputusan yang bisa kita ambil dari hasil dari laporan keuangan. Saya kasih contohnya, misalnya dari manajemen SDM, kapan sih kita harus menambah karyawan, kapan sih kita harus menambah SDM kita, itu bisa dilihat dari laporan keuangannya. Jadi memang laporan keuangan dan manajemen keuangan itu pondasi terkuat dan pondasi terpenting dalam kita memulai bisnis. Jadi bukan hanya di saat omsetnya sudah besar ya, justru belajar manajemen keuangan itu di saat kita memulai bisnis. Ini berdasarkan dari best practice saya selama menjalankan bisnis, karena memang background saya adalah orang keuangan yang tadi notabene saya belum punya ilmu bisnis, tapi dari modal mengerti dengan manajemen keuangan, alhamdulillah bisnis saya jadi bisa bertumbuh, bahkan yang tadinya satu menjadi dua, bahkan sudah ada brand-brand ya, yang lain yang tumbuh. Jadi penting banget untuk teman-teman belajar manajemen keuangan bisnis, bukan untuk pinter ya, bukan untuk pinter menjadi accounting atau finance, tapi juga supaya yang bisnisnya kecil bisa bertumbuh menjadi bisnisnya besar. Tips dari Bunda Dewi ya untuk teman-teman UMKM, jadi pertama jangan pernah takut untuk memulai bisnis ya, karena bisnis yang bagus itu adalah bisnis yang dimulai, itu yang pertama. Yang kedua, dari sekarang ya sudah harus tahu bagaimana manajemen keuangannya, dari mulai semua apapun transaksi ya, semua apapun transaksi, baik itu pembelian maupun penjualan, uang masuk dan uang keluar, itu semua harus disiplin untuk mencatatnya.
Itu yang pertama. Yang kedua, dari sekarang, dari mulai bisnis, dari awal pisahkan yang namanya rekening pribadi dengan rekening bisnis, ya. Jadi jangan dicampur lagi nih. Misalnya ada rekening rumah tangga yang dapat transferan mungkin setiap bulan dari suaminya gitu ya, atau mungkin ada dapat transferan dari yang mungkin sekarang nih masih menjadi karyawan misalnya. Tapi dari sekarang harus disiplin pisahkan yang namanya rekening bisnis dengan rekening pribadi, ya. Yang ketiga, kunci dari manajemen keuangan adalah bukan bagus atau besarnya omset, tapi bagaimana mendisiplinkan untuk pencatatan, untuk membuat semua laporannya gitu. Karena balik lagi, dari laporan keuangan banyak banget keputusan yang bisa kita ambil untuk kemajuan dan perkembangan dari bisnis kita. Karena apa? Di saat bisnis kita nanti sudah besar, kita pasti akan butuh yang namanya investor. Nah, investor akan lihat dari bagaimana laporan keuangan kita, ya. Jadi untuk teman-teman, jangan patah semangat. Bisnis yang bagus adalah bisnis yang dimulai.